Apa lagi yang akan terjadi. Kalau kita merujuk. Atau melihat firman Allah di dalam suratul hajj yang kita bacakan tadi. Pada ayat ketujuh. Apa kata Allah. Wa anna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat. sa'a ah, apa maknanya. Hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan esah? Karena kedatangan hari kiamat itu hanya sesaat waktu yang sekejap. Dalam bahasa Arab, baghtatan atau lamhil basar, sekilas mata, manusia masih sibuk saja. dengan berbagai macam aktivitasnya tiba-tiba kiamat tiba itu saat suatu peristiwa sangat dahsyat yang kejadiannya tidak diduga oleh manusia datang dalam sekejap mata jadi saat yang menunjukkan apa saat ah itu, peristiwa yang hadir dalam waktu yang singkat, dan manusia cenderung tidak menyadari kehadiran. Kenapa dinamakan kiamat? Karena pada hari itu, manusia harus bangkit dan berdiri. Tegak dan harus tunduk dan patuh kepada Rabbul Al Alamin Ini namakan Yaumal. Di mana ditemukan? Dalam surat Al-Mutaffifin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Al Alamin hari manusia berdiri. Berdiri bukan antri bantuan sosial. Ya Berdiri. Ya li Kalau hari ini, ya Mereka berdiri untuk manusia. Untuk kepentingan dunia.